Selamat pagi Malaysia. Kuala Pilah sememangnya terkenal sebagai hub pengeluaran jagung manis. Seorang pengusaha tanaman ini, Azmi Abu, meraih pulangan lumayan setiap bulan. Melihatkan potensi dan permintaan yang besar dalam penanaman jagung manis menjadi titik tolak kepadanya untuk berkecimpung secara serius dalam bidang pertanian. Sebenarnya saya sebelum ni bekerja dalam industri perkilangan. Saya rasa masa tu saya patut menceburi bidang pertanian. Jadi dalam tanaman jagung ni, dia adalah satu produk makanan. Jadi bagi saya produk makanan ni lebih baik diusahakan. Ladang dengan keluasan lebih 80 ekar ini ditanam dengan jagung madu hybrid dari baka jenis Taiwan Super Sweet berwarna kuning dan ungu. Jagung manis yang diusahakannya berbeza kerana mampu menghasilkan buah bersaiz besar, padat, berlemak selain mempunyai cecair seperti gel pada bahagian tengah. Satu pokok jagung boleh menghasilkan 2 atau 3 tongkol jagung yang diselaputi helaian lapisan daun berwarna hijau dan di hujung pangkal tongkol jagung mempunyai rerambut halus yang berwarna kuning atau ungu bergantung kepada jenis jagung yang ditanam. Yang terbaru sekarang ni, variety yang terbaru kita tanam jagung purple. Yang color warna purple tu, jagung ni permulaan kita tanam cuma tak banyak lah, cuma lebih kurang dalam 3 ekar, lebih kurang dalam 30,000 pokok. Yang ni peringkat percubaan. Jagung yang purple ni satu teknologi yang baru lah. Dan dia juga manis dan boleh dimakan. Cuma kelebihan jagung ni dia ada sedikit anti-kanser dalam dia punya ni lah, kondisi jagung tu. Mengenai penghasilan pula, menurutnya kira-kira 50 hingga 60 tan jagung akan dikeluarkan setiap bulan melalui ladang jagung miliknya. Dengan baka yang digunakan, ia mampu mengeluarkan hasil setiap 3 musim dalam setahun. Hasil jagung ni kita tanam, pengeluarannya kita terus hantar ke kilang untuk buat produk jagung lerai. Jadi proses tanaman jagung ni, proses daripada awal tanam sampai petik hasil makan masa lebih kurang dalam 70 hari. Jadi cukup masa 70 hari kita akan petik hasil dia lah. Kita petik hasil dia, kita kumpulkan dan kita akan buat grading. Grading ada 3 grade lah, A, B, C. Dan selepas di grading baru kita buat packing dan terusnya kita akan hantar ke kilang terus. Memperkembangkan pasaran jagung manis miliknya, pada masa hadapan, beliau bercadang untuk memasarkannya ke luar negara melalui kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma serta beberapa agensi yang lain. Saya sekarang ini sedang berusaha untuk membuat silage daripada pokok jagung. Jadi untuk permintaan penternak-penternak untuk silage pokok jagung ni sangat tinggi lah. Jadi saya sedang berusaha dan kemungkinan saya akan bermula pada bulan 12 untuk produk silage jagung. Dan juga untuk masa akan datang, saya dengan pihak Farma Negeri Sembilan akan mencuba buat satu produk jagung lerai di Kuala Pilah. Yang produk ni berasaskan jagung ni lah. Jadi kita akan buat proses sendiri. Melihatkan potensi bidang pertanian yang luas, beliau turut berharap lebih ramai anak muda yang menceburi bidang pertanian pada masa akan datang sekaligus mengurangkan kebergantungan negara kepada makanan import. Anggap dia adalah satu perniagaan. Jadi saya berminat sekiranya ada pemuda-pemuda ataupun anak-anak muda yang mahu berkecimpung dalam pertanian, saya bersedia untuk melatih.